Bayar juga, karena kan dia juga kerja untuk jaga kendaraan kita kan. Cuma ya kadang sering kejadian tuh mereka cuma mau dibayar aja tanpa bekerja selanjutnya. Jadi pas lagi ke salah satu minimarket gitu, udah masuk ke parkiran, nggak ada sepi tuh, sepi nggak ada orang. Terus pas mau keluar, udah bener-bener mau keluar, tiba-tiba nongol tukang parkir mintain uang parkirnya. Bagian dari kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur keberadaan perparkiran. Karena itu di pemerintah daerah itu ada namanya BULD ya, perparkiran. Nah, persoalannya kemudian di dalam tempat umum itu kalau mengait dengan apa namanya tempat usaha itu tergantung dari izin perizinannya, Mbak. Jadi perizinannya. Jadi kalau perizinannya itu misalnya apa pada saat izin itu menyatakan tidak mengutip atau tidak berbayar, nah maka dinyatakan dia tidak berbayar. Selama ini memang belum ada pengaturan yang jelas mengenai parkir di tempat-tempat yang kategori itu, Mbak, kecuali apa sifatnya yaitu tadi berdasarkan izinnya itu, izin pada pengelola. Cuman seringkali apa namanya pengelola-pengelola minimarket, pengelola ya entah itu minimarketnya Alfamart, Indomaret atau apa, itu seringkali lepas tangan, nggak mau tanggung jawab, Mbak, ketika terjadi kehilangan. Malah justru aneh yang terjadi di Bekasi itu, kenapa dikatakan gratis, kemudian kalau ada yang pihak yang dirugikan itu silakan melapor ke polisi dengan menunjuk pasal 368 itu. Menurut saya itu malah lebih konyol lagi gitu, Mbak. Itu cara menghindar, cara mengapa tidak bertanggung jawab. Namanya konsumen itu ada namanya perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen kan ada. Jadi konsumen itu mendapatkan haknya termasuk keamanannya. Jadi dia membeli sesuatu itu berarti membeli barang atau jasa di tempat apa tempat usaha tadi, berarti itu adalah dia mendapatkan perlindungan, ya perlindungan keamanan dirinya maupun kendaraannya, kalau mau kendaraannya, jadi entah itu motor, entah itu mobil.